بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Saya bacakan dulu bagian kitabnya. Kita kembalikan ke tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibn Kathir atau Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Nanti kita bandingkan lagi dengan Al-Jalalain, Al-Maraghi, ya. Kemudian nanti ada Asy-Sya'rawi yang modern, Tahlil wa Tanwir, Al-Alusi, Ya Ruhul Ma'ani Ya Alusi, Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi, supaya nanti keragaman tafsir ini kita bisa ketahui bagaimana isinya dan perbandingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qara'a as-sab'atu wal jumhur bi tasydidil ya'i min iyyaka. Bacaan yang populer dan benar yang dibenarkan oleh 7 ragam bacaan disebut qira'a as-sab'. Pekan lalu ada Syekh Mahmud Adas di sini, ahli asyrah qira'at 10 bacaan. Ya, jadi ada 7 bacaan disebut mutawatir. Ya, qira'ah mutawatirah. Mutawatirah itu disepakati seluruhnya langsung diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibimbing malaikat Jibril, dan itu sah bukan hanya dibacakan dalam Quran tapi digunakan dalam salat. Ya, ada 7 jenis qira'atnya. Setiap 7 qari'nya nanti mempunyai 2 murid untuk menyebarkannya. Ya, misal kita bacakan riwayat Hafs dari Asim. Asim. Nanti ada misalnya Qalun dan Warash dari Nafi'. Ada misalnya Khalad dengan Khalaf dari qira'ah Hamzah. Ya, nanti ada 7 jenis. Ketujuh-tujuhnya ketika membaca Iyyaka na'budu, maka bacaan iyanya, ya, bacaan iyanya bitasydidil ya'i min iyyaka. Bacaannya pakai tasydid, iyyaka. Jadi bukan iyyaka. Awas, hati-hati, karena kalau Anda salah baca, nanti salah makna. Salah baca, salah arti. Ya. Cinta dengan cita, beda kan? Ya, saya mencintaimu. Ya, saya citamu. Aku punya cita. Kalau 2 kali disebutkan aku punya cita-cita, ya kan? Nah, aku punya cinta-cinta, beda kan? Ya, Anda bertemu dengan istri Anda, Anda katakan, "Mama, dari kecil saya sudah punya cita-cita." Dengan yang kedua, "Mama, dari kecil saya sudah punya cinta-cinta." Nah, beda artinya. Lain kan? Nah, sama dengan iya dengan iya itu beda. Ya, iya dengan iya. Bismillah. Iya. Ada tasdidnya ini? Ya. Ibu kelihatan, Bu? Kelihatan. Ya, bagus. Ah, dengan begini. Iya. Ah, iya. Awas, awas, awas. Ikhwan khususnya, laki-laki yang mengimami. Anda mengimami dalam sholat, semua yang qira'ah 7 sepakat. Jumhur. Jumhur itu semua mayoritas sepakat. Bacaan pakai tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus Anda beda sendiri. Ya kana abudu wa ya kana sta'in. Jumhur ahli qiraat sepakat. Anda beda sendiri. Nah, ini menunjukkan bukan ada alternatif, Anda yang salah. Terdapat perbedaan pendapat. Bukan perbedaan pendapat, ente yang belum tahu. Gitu kan? Paham ya? Baik. Wa qara'a Amr ibn Fayyid bitakhfifihima ma'al kasri wa hiya qira'atun syadzah mardudah. Ini ada yang baca tanpa tasydid. Harakat hamzanya kasrah. Tadi yang iyaka. Ya, iyaka. Jadi kalau kita baca pakai tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang baca enggak pakai tasydid, kata Ibnu Katsir. Siapa namanya? Namanya Amr bin Fayyid. Amr bin Fayyid. Ya, bacaannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini orang pertama yang mempopulerkan bacaan tanpa tasydid. Cuman ingat baik-baik, syadzatun wa mardudatun, itu bacaan rusak dan tertolak. Jadi tidak dibenarkan bacaan itu dipakai khususnya dalam sholat. Di bacaan biasa saja Al-Quran tidak dibenarkan, apalagi dipakai dalam sholat. Orang pertama yang baca itu adalah Amr bin Fayyid. Mungkin itu menyebar, 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 sampailah kemudian ke Bekasi, ya. Sampai kemudian ke Chicago, sampai ke Chicago, sampai ke Singapura, sampai ke Singaparna, ya. Baik, dan sebagainya. Itu orang pertama kali yang baca, namanya siapa? Amr bin Fayyid. Bismillah. Ini Amr. Nah, kalau dibaca begini, Amr namanya. Kalau wawunya hilang, bacanya Umar. Ingat ya? Ini siapa?
Amar. Kalau yang ini Umar. Apa namanya? Kalau begini? Hah? Amir. Amir. Apa? Amir. Kalau begini? Umar. Tuh, Umar. Kalau pakai alif lam, al-umru. Umur. Jelas ya? Kalau pakai tak di ujungnya, umrah. Ya? Baik. Kalau begini, ain, mim, kemudian mim. Baca? Ya, umam. Ya, apa artinya? Enggak ada artinya. Ya. Nah, ini Amr bin Fayyid. Fayyid. Ya. Ini orang yang pertama membacakan bacaan iya tanpa tasydid dan disebutkan disepakati bacaannya syadzah. Ya, bacaannya rusak, tidak benar, dan mardudah, tertolak, tidak dibenarkan membaca demikian. Jadi kalau lisan kita terbiasa membaca, karena tidak tahu, kalau tidak tahu, itu ma'fu anhu. Ya, diangkat, dimaafkan. Tapi setelah tahu, maka tambahkan tasydid, jangan diulang kembali. Kalau sudah tahu, dibaca sengaja kemudian tanpa tasydid, maka berdosa hukumnya, tidak sah al-fatihahnya, dan harus diulang. Kalau dibaca dalam sholat, tahu pakai tasydid, sengaja enggak pakai tasydid. Ya kan? Sengaja misal dia tahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia sengaja enggak pakai tasydid iyyaka na'budu, maka satu berdosa dia, yang kedua batal salatnya, dan dia mesti berwudu mesti mengulang kembali salatnya, mengulang salatnya, bertobat kepada Allah dengan istighfar, kemudian dia mengulang salatnya. Jelas sampai sini?